Kali ini Mimin akan membahas bocoran trailer sinetron Cinta Setelah Cinta untuk episode malam ini. Yang mana di episode malam ini akhirnya Arya mengetahui kalau Starla telah jatuh cinta kepada dirinya. Hal ini terjadi karena Arya tanpa sengaja mendengar percakapan antara Starla dengan Rina. Yang mana di percakapan itu, Starla akhirnya mengakui kepada Rina kalau dirinya telah jatuh cinta kepada Arya. Arya yang mendengar perkataan Starla benar-benar sangat bahagia, berarti cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Namun yang jadi pertanyaannya, meskipun nantinya Starla mengakui di hadapan Arya kalau dirinya telah jatuh cinta kepada Arya, apakah mereka akan bersatu? Karena di episode-episode sebelumnya, Starla menentang keras hubungan kakak adik yang telah ia jalani bersama Arya akan berubah menjadi sepasang kekasih. Apalagi banyak orang yang mengatakan kalau mereka telah menjalin hubungan sebelum bercerai dengan Nico. Nah, apakah kali ini Starla akan mengabaikan semuanya dan memilih menjalin hubungan cinta bersama Arya? Atau malah sebaliknya ya guys, Starla akan mengajak Arya untuk sama-sama melupakan perasaan cinta yang ada di dalam hati mereka masing-masing, hanya demi untuk kebaikan dirinya dan Arya.